Pada musyawarah Majelis Syura yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bacapres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bacapres tahun 2024.